Satres Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap ayah yang tega memperkosa anak tirinya hingga hamil di Pademangan, Jakarta Utara. Motor lu mana? Motor lu mana? AS, pria usia 42 tahun ditangkap di tempat persembunyiannya di Sentul, Jawa Barat. Pelaku sempat buron sejak Maret lalu. Ia memerkosa anak tirinya yang masih di bawah umur. Korban pun melahirkan bayi akibat perbuatan bejat ayah tiri. Melakukan kekerasan seksual, memaksa anak yang belum 18 tahun melakukan persetubuhan. Itu sekitar bulan Agustus ya, tahun 2022. Sampai kemudian korban mengalami hamil. Ketika peristiwa ini dilaporkan bulan Maret, anak yang menjadi korban ini mengalami hamil kira-kira sekitar 7 bulan usia kandungan. Saat ini korban telah melahirkan anak yang dikandungnya dan usia bayi kurang lebih 1 bulan.